total harga pasaran pemain timnas Indonesia bikin kaget. Permalukan Thailand apalagi Malaysia. Nasib apes timnas Thailand U22 kalah memalukan dari timnas Indonesia U22 hingga bonus tak kunjung cair. Kritik timnas Indonesia, Sadil Ramdhani kena semprot ekspelatih. Jago, tapi ego. Simak selengkapnya di sini. Total harga pasaran pemain timnas Indonesia bikin kaget. Dibilang bikin kaget karena jumlahnya jauh mengungguli tim-tim teras di Asia Tenggara. Mengutip dari laman Transfer Market, total harga pasaran skuad timnas Indonesia saat ini adalah 8,75 juta euro atau setara 144,1 miliar rupiah. Total ini diambil dari 26 nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday Juni 2023. Sandy Walsh, pemain timnas Indonesia dengan harga pasaran tertinggi. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama menyeret betul harga pasaran skuad timnas Indonesia. Sandy Walsh sendiri saja memiliki harga pasaran 2 juta euro, disusul Jordi Amat 900 ribu, dan Shane Patinama 400 ribu euro. Lantas, berapa harga pasaran skuad timnas Thailand, Vietnam, dan Malaysia? Thailand yang menempati posisi 2 termahal memiliki harga pasaran 7,35 juta euro atau setara 121,1 miliar rupiah. Pemain termahal di skuad Thailand adalah Chanathip Songkrasin, 1 juta euro. Pemain yang baru saja memutuskan pulang kampung setelah hampir 10 tahun berkarir di Liga Jepang. Selanjutnya atau di urutan ketiga ada Malaysia dengan 5,88 juta euro atau 96,9 miliar rupiah. Arif Aiman 450.000 euro berstatus pemain termahal di timnas Malaysia. Namun, Arif Aiman bisa tergeser dari status termahal jika pemain keturunan Dion Kurs disertakan ke dalam skuad FIFA Matchday pada Juni 2023. Sekedar diketahui, Dion Kurs absen di FIFA Matchday Juni 2023 karena harus menjalani pernikahan. Harga pasaran pemain keturunan Malaysia Denmark itu mencapai 750.000 euro. Dion Kurs memiliki harga pasaran mencapai 750.000 euro. Melengkapi posisi empat besar, ada Vietnam dengan 5,66 juta euro atau senilai 93,3 miliar rupiah. Vietnam yang mengusung tema local pride memiliki pemain termahal atas nama Nguyen Hoang Duc 400.000 euro. Harga pasaran tim-tim di atas akan terus meningkat asal pemain-pemain mereka tampil prima di klub masing-masing. Cara lain meningkatkan harga pasaran dengan memanggil pemain-pemain keturunan berkualitas seperti yang dilakukan Timnas Indonesia. Nasib apes Timnas Thailand U22 kalah memalukan dari Timnas Indonesia U22 di final sepak bola SEA Games 2023 hingga bonus tak kunjung cair. Sekedar diketahui, Timnas Thailand U22 awalnya dijagokan merebut medali emas sepak bola SEA Games 2023. Penyebatan itu muncul karena performa brilian yang ditunjukkan skuad asuhan Isara Srinato atau dari fase grup sehingga semifinal. Sayangnya penampilan apik Thailand dari fase grup hingga semifinal tertutup aksi ciamik Timnas Indonesia U22 di partai puncak. Alhasil, Timnas Thailand U22 kalah 2-5 dari Timnas Indonesia U22. Sejatinya, Chanarong Prom Srikeo dari kawan-kawan berhak mendapatkan bonus dari pemerintah Thailand meski hanya meraih medali perak SEA Games 2023. Sebab otoritas setempat memberikan bonus kepada seluruh atlet yang meraih medali di SEA Games 2023 dan ASEAN Para Games 2023. Namun saat pemberian bonus, pemain-pemain timnas Thailand U22 tidak diundang untuk hadir. Hal itu buntut kericuhan yang terjadi di laga final sepak bola SEA Games 2023. Otoritas Olahraga Thailand atau SAT merasa malu atas insiden tersebut sehingga bonus yang awalnya ditujukan kepada Yotsakorn berupa dan kawan-kawan harus ditahan. Dalam hadiah uang tim sepak bola putra Thailand U22, penyerahannya harus ditunda karena masalah keributan yang muncul pada final dengan Indonesia, kata Gubernur SAT Kong Sak Yotmani, dikutip dari SMM Sport Jumat 7 Juli 2023. Saya akui bahwa itu adalah hal yang menodai citra industri olahraga Thailand. Saat meminta surat klarifikasi kepada Asosiasi Sepak Bola Thailand atas peristiwa tersebut, tapi masih belum mendapatkan balasan, tambah Kong Sak Yotmani. Somyot Pongpang Mong tengah sempat diminta mundur dari jabatan Presiden FAT. Karena itu, Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT wajib memberikan surat klarifikasi terlebih dahulu kepada SAT jika bonus untuk pemain ingin cair. Satu hal yang pasti, FAT atau PSSI-nya Thailand sedang diguncang serangkaian musibah akhir-akhir ini.
Sebelumnya, Presiden FAT Somyot Pompangmong diminta mundur oleh Prawit Wongsuan yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Thailand dan juga Ketua Komite Olimpiade Thailand. Somyot Pompangmong sempat berpikiran untuk mundur karena intervensi tersebut. Namun, Somyot Pompangmong batalkan niatnya untuk mundur karena jika dirinya mengundurkan diri, FIFA bisa memberikan hukuman kepada FAT. Sebab apa yang dilakukan Prawit Wongsuan kepada Somyot Pompangmong masuk kategori intervensi pemerintah. Karena itu, Somyot Pompangmong tetap menjabat sebagai Presiden FAT hingga Februari 2024 atau sampai masa jabatannya berakhir. Sadil Ramdhani belakangan ini jadi sorotan lantaran secara terang-terangan mengkritik timnas Indonesia dan secara tak langsung pelatih Shin Tae-yong. Kini dia balik mendapat teguran dari mantan pelatih timnas futsal Indonesia. Pelatih yang dimaksud adalah Justinus Laksana, ex juru taktik yang berhasil membawa timnas futsal Indonesia melaju ke Piala Asia Futsal pada 2005 dan 2006, serta jadi runner-up pada Piala AFF Futsal 2006 dan 2008. Justinus Laksana atau biasa disapa Coach Justin menyoroti sikap Sadil Ramdhani. Dia menyayangkan dengan talenta luar biasa, ex Persela Lamongan itu justru arogan. Kritik disampaikan Coach Justin lewat unggahan video di kanal YouTube miliknya. Dia juga membacakan pernyataan kontroversial Sadil Ramdhani terkait timnas Indonesia yang sempat viral beberapa waktu lalu. Coach Justin juga menunjukkan bukti postingan Sadil ke hadapan kamera agar penonton YouTube-nya bisa melihat. Bagaimana dikutip dari Suara Denpasar, jaringansuara.com pada Jumat 7 Juli 2023. Jadi gini, kenapa sih kalian bandingin gua di timnas sama di klub berbeda? Ya beda lah. Emang gua sebagai pemain butuh yang namanya jam terbang dan kebebasan untuk bermain, ucap Coach Justin membacakan postingan Sadil. Apakah di timnas kami diberikan itu? Tidak sama sekali. Kalian hanya melihat dari sudut yang tidak masuk akal. Main hanya 15 menit, 10 menit, bahkan 7 menit dibilang tidak bisa main. Berkat unggahan tersebut, Coach Justin memandang Sadil Ramdhani punya ego terlampau tinggi. Dia merasa sikap itu harus segera diperbaiki oleh Winger yang kini berkarir Liga Super Malaysia bersama Sabah FC tersebut. Gua sebagai mantan pelatih timnas futsal, gua mengalami pemain kayak dia yang luar biasa tapi egonya tinggi, ucap Coach Justin. Menurut Coach Justin, yang harus dilakukan Sadil agar bisa mendapatkan tempat di timnas Indonesia adalah berlatih keras dan berusaha sebanyak-banyaknya mencari jam terbang. Jam terbang lu harus dapatkan. Di mana? Pada saat latihan. Kalau pelatih melihat lu tidak perform, lu boleh merasa diri lu Zidane. Atau Messi atau Ronaldo itu hak lu. Tapi kalau dia merasa lu tidak perform, lu gak akan jadi starter, jelasnya.